Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali kepada episod kedua Retrologi. Di mana kita melihat kembali kepada pelbagai teknologi yang diperkenalkan beberapa tahun kebelakangan ni yang mencorak kepada teknologi pada hari ini. Kenapa script macam sama je minggu lepas kan? Bos ni. Baiklah, bercakap mengenai dunia teknologi. Ada satu benda yang kita semua tahu. Kalau tak tahu ni, tak tahulah macam mana nak kabarnya kan? Enjin carian terkemuka iaitu Google. Ha, kalau tak tahu ni orang kata apa ni? Aish, buka komputer tu benda first kita akan nampak kebanyakan browser kita mesti keluar Google kan. Ha, Google hari ini mempunyai pelbagai perkhidmatan menarik. Tetapi sekitar 15 tahun yang lepas, mereka sebenarnya lebih memfokuskan untuk menawarkan perkhidmatan enjin carian je. Sekarang ni kan dah ada macam-macam under Google. Tapi kalau kita tengok dulu, dia hanyalah enjin carian. Nak apa-apa semua je kat situ. Nak assignment, tak maksud bukan nak assignment, nak siapkan assignment kita research guna Google kan. Sebab itulah saya cakap semua kena tahu Google ni. Baiklah. Dan pada 21 September tahun 2000 yang lepas, iaitu sekitar 5 tahun lepas, ia adalah tarikh di mana Google melancarkan enjin carian mereka dalam versi stabil setelah sekian lama dia beroperasi di bawah nama beta. Oh, maknanya Google ni selama-lama kita guna ni beta je. Tahun 2000 lepas baru dia stable. Aku baru tahu ni. Dan selain daripada Google, satu lagi nama yang memang popular lah kan dalam arena teknologi hari ini. Siapa tak ada akaun? Facebook! Ha, kita berkenalan dalam muka buku. Gitu kan. Facebook ni awalnya dia lebih fokus kepada paparan profil yang biasa. Kau buka profil aku buka profil kau. Macam tu lah kan. Dan pada 22 September 2011 yang lepas, sekitar 4 tahun yang lepas macam tu, salah satu perubahan besar yang dibawakan oleh Facebook ni adalah pasukan Facebook. Kejap, mana tadi? Pengenalan timeline, sorry. Baru-baru ni, 4 tahun lepas kan bila dia nak update timeline tu semua, rasa macam, oh, timeline ni menyusahkan lah kan apa semua. Tapi tengok sekarang, elok je kita guna kan. Bila nak berubah pada yang baru tu, kita komplain lah sikit. Tapi bila dah seminggu, dua minggu guna tak ada hal lah. Diorang ni bising sekejap je kan. Jadi melalui paparan timeline ni, dia telah mengubah paparan pada profil di mana ia memaparkan info kat bahagian tangan kiri-kiri, kiri dan kanan dalam bentuk kronologi ke bawah. Tapi fungsi berkenaan tak kekal lama sebab Facebook kini kembali kepada paparan profil sebelumnya. Ada tukar sekejap je, betul dia tukar balik kan. Dan dalam arena sistem operasi pula pada 14 September tahun 2000, masih lagi beberapa tahun lepas pada bulan September, yang menyaksikan Microsoft memperkenalkan salah satu versi sistem operasi mereka iaitu Windows ME dan dipanggil ramai sebagai Millennium Edition. Sistem operasi ni dia tak ada menerima sebarang sambutan yang tinggi lah, biasa-biasa je. Dan pengguna dia lagi suka Windows XP berbanding Windows ME ni. Saya pun tak tahulah apa beza, saya guna je semua benda yang ada kan. Apa ada kat komputer saya, itulah saya guna kan. Dan akhir sekali, minggu ni Mozilla Phoenix, ia diperkenalkan sebenarnya pada tahun 2002 pada 23 September. Lebih kurang 3 tahun lepas je, tak lama pun. Dan menjadi asas kepada pelayar web popular mereka pada hari ini yang dikenali sebagai Mozilla Firefox. Tapi kita jangan lupa juga, apa sekarang ni orang dah tak pakai apa nama dia yang dulu Internet Explorer kan. Tapi kalau tak ada Internet Explorer, kita tak ada Firefox, kita tak ada pelayar web Chrome apa semua kan. So janganlah lupakan ya, sian pula dekat apa Internet Explorer kan. Dulu nak buka MySpace pakai Internet Explorer je, tak pergi sisi, jangan tak ngaku. Jadi itulah antara kemas kini ringkas daripada kami untuk Retrologi minggu ini. Apa tadi, 14 September 2000, Microsoft dia melancarkan Windows ME yang kurang dapat sambutan tu. 23 September 2002, Mozilla Phoenix 1.0 dilancarkan yang menjadi asas kepada Mozilla Firefox sekarang. 22 September 2011, Facebook memperkenalkan fungsi timeline tapi sekarang dah kembali kepada profil yang sebelumnya. Dan 21 September 2000, Google keluar daripada beta kepada versi yang lebih stabil. Ha, dah macam cikgu pula kan, kita recap balik apa kita dah belajar hari ni ya anak-anak ya. Ha, jadi itulah, jangan lupa saksikan Retrologi pada minggu hadapan. Dan jika anda ada apa-apa cadangan, ada apa-apa informasi nak kongsi dengan semua pembaca Amal, jangan lupa komen di bawah. Betul. Dan jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan pelbagai lagi kemaskini sejarah teknologi dunia. Saya
bisa. Yosh.